Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Kelihatan gak sampai kepala? Hah? Di sini saya dapat kiriman dari sahabat kita. Di sini tertulis jam dinding. Ah, ini nih. Ya, penerima Mayor Penaira Muhammad Saleh dan Dewi Surai Tambur saya dari Cibinong. Pengirim Ahmad Hasyim ya. Nih, Jakarta. Oke. Jam dinding. Terima kasih Ahmad Hasyim. Sekarang saya mau buka kawan. Ini saudara kita dari Ahmad Hasyim yang ngirim. Kita lihat apa yang dikirim beliau ya. Kita lihat dulu. Oke. Inilah kalau kita banyak kawan, banyak teman ya, banyak rezeki. Nah, kita lihat isinya. Kita lihat isinya. Ini dari Bapak Ahmad Yasim ya, Jalan Mampang Prata Prapatan 11 RT Tagal Param, Pampak Jakarta Selatan. Oke. Kita lihat apa isinya ini ya. Pelan, harus pelan-pelan. Kosongnya dalamnya ini. Oh, ada baterainya. Ish. Ini ada baterai. Ada lagi enggak ya? Oke. Pangklok. Wow, keren. Habis ya. Sebelum itu, ini jamnya ya. Wah, kreatif ini. Ini kreatif ini. Ini kawan, ya kan, kreatif nih. Belajarlah dari sebuah kesetiaan, karena kesetiaan mengajarkan arti pentingnya suatu kejujuran, ketulusan dan kepercayaan. Oke, ini kreatif ya, belakangnya ini nih. Nah, ini kawan ya, kita pasang dulu ininya nih. Langsung nyala dia. Jam berapa sekarang nih? Sekarang jam 12 apa jam 2? Hah? Sekarang jam 2. Jam banyak kan di 8. Sini. Ya, siap. Ini jam sini sekarang ya? Ya. Oke, ini sahabatku ya. Ini yang butuh silakan. Ini apa tulisannya lagi? Saya bacakan Jakarta 19 Februari 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak MPS dan Bunda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf atas datangnya paket ini. Mungkin tidak diharapkan oleh MPS atau Bunda. Jam ini tidak ada harganya bila dinilai dengan rupiah. Saya membelinya mengikuti salah satu isi revolusi ekonomi peta, yaitu belanjalah pada tetangga. Jika tetanggamu berdagang, ini adalah hasil produksi dari anak-anak yang masih kuliah atau sudah lulus dan sedang menunggu lowongan.
Mereka mengisi waktu dengan membuat jam dan lampu hias. Saya sudah pesan satu dan puas dengan kerja mereka, jadi enggak terlalu salah kalau saya pesan dan hadiahkan kepada Pak MPS dan Bunda. Semoga bermanfaat, baik masih di Bogor atau sudah di Bekasi nanti. Amin. Wassalam, Abun Delhapan. NB, maaf tulisan saya kayak cakar bebek. Oke, terima kasih sahabatku ya. Ini channel YouTube-nya ini. Pak Abun Delhapan ya, Abun Delhapan. Terima kasih dan semoga rezekinya melimpah ruah, bertambah terus, dan ini sudah datang ya. Nah, ini Pak, ini sudah jalan dia ya. Nih. Terbalik kah ya? Terbalik kali. Tadi udah jalan kah? Nah, nanti kita lihat lagi ininya ya. Oke. Ini udah jalan, udah kreatif ini anak. Ini rupanya anak muda ya. Ya, tetangga. Dan semoga ya ke depan semakin banyak saudara-saudara kita yang berkarya di negeri ini, menciptakan produk-produk sendiri, sehingga kelak kita tidak menggantungkan diri lagi kepada produk-produk bangsa asing. Dan memang harus dimulai dari sekarang. Ya. Ini saja sahabatku yang bisa saya sampaikan. Sudah berapa menit? 7. Hah? 7. 27 menit. Pas 9 lah. Jadi kepada sahabat-sahabatku saya ucapkan lagi terima kasih kepada Bapak Abun Delhapan ya, yang sudah mengirim ini. Dan mantap lah, mantap. Dan semoga sukses selalu Pak Abun Delhapan. Semoga sehat selalu, sukses selalu, ya, diberkahi umur yang panjang dan dilancarkan rezekinya, saudaraku. Jadi sekali lagi, semoga semakin banyak ke depan generasi bangsa kita memiliki pemikiran untuk selalu berkarya dengan cara menciptakan produk buatan bangsa sendiri. Dan bagi saudara-saudaraku yang kebetulan butuh barang, maka silakan utamakan belanja produk buatan bangsa sendiri. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.